kudusnya diikat bersama dengan Kristus. Karena nanti Yesus berkata, bahwa aku pergi berbahagia kamu ketika aku pergi. Karena ketika aku pergi, aku akan menyertai kepada Bapa agar supaya Ia menyertai kepada kamu penolong yang lain. Dan penolong itu akan tinggal dalam kamu selama. Banyak orang di dalam agama lain menafsirkan kata-kata ini bahwa dikatakan akan datang seorang penolong yang lain yang akan tinggal bersama dengan kamu, dan mereka menafsirkannya sebagai nabi. Dan kamu mengatakan itulah yang dituliskan di ayat ini, sudah dinubuatkan. Yesus sendiri yang mengatakan itu pada kita. Kita tidak tahu kita apa metos yang sebenarnya membuat orang kudus, tapi dalam bahasa katakan. Dan dari sini dikatakan karena itulah mereka menafsirkannya seperti ini. Dan barangkali kita bisa memahami bahwa kita tidak tahu ini adalah nafsiran kedatangan orang kudus. Dan Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa kita akan menerimanya dan akan tinggal dalam kita untuk selama-lamanya. Memang kata selama-lamanya tidak ada dalam penerimaan yang apa dalam bahasa asli, kan? Kata selama-lamanya ini baru dituliskan oleh LKI pada tahun 1994. Dan itu baru ditambahkan kata selama-lamanya. Dalam kitab yang terjemahan lama, kamu baca itu tidak ada kata selama-lamanya. Kenapa? Karena itu menggunakan istilah forever. Itu kalau kita bahasa, kalau kita melihat dalam bahasa Inggris terjemahannya, itu menggunakan present tense. Dan itu terus berlangsung, continuous present tense itu peristiwa itu terus berlangsung sejak dia ada sampai kapan, nggak tahu. Kita nggak punya kata-kata kayak begitu. Present tense kita nggak ada, present tense, past tense. Dan yang lain-lain kita tak punya sensi. Jadi bahasa Indonesia kita ini susah gitu ya untuk menekankan bahwa ini terus berlangsung sampai nanti selama-lamanya, tidak ada istilah itu. Dan jadi ditambahkanlah kata yang namanya selama-lamanya. Ada banyak hal kata-kata kita juga dulu juga. Makanya dalam kita ini punya alkitab kita itu sudah dipalsuin, sudah diganti-ganti gitu. Ya, itu contoh ternyata ada kata-kata yang diucapkan oleh salah satu siapa saya lupa. Nah di situ dikatakan Tuhan. Pada awal pertama memang diterjemahkan dengan kata Tuhan, Lord-nya itu Tuhan. Bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata Lord, L-O-R-D, itu bahasa Inggris. Diterjemahkan sama kita dengan kata Tuhan. Tapi sekarang sudah diganti menjadi Tuhan. Itu kan berubah, kata Tuhan sama Tuhan itu beda. Kita gak bisa jawab kan. Itu membuktikan katanya kita punya kita sudah berubah. Padahal itu menggunakan terjemahan-terjemahan yang kita bahasanya. Ya, ada banyak hal kadang-kadang kita tak bisa memberikan jawaban, tapi hari ini kita bisa belajar. Sungguh-sungguh banyak kali kita tidak pernah mengerti. Dan sekali lagi, kalau Yesus memberikan kepada kita
pikir ketika dia bikin Yesus mati, selesai sudah. Orang yang membuat perkara intinya. Tapi musuh dia pikir dia sudah menang atas peperangan melawan yang namanya anak Tuhan. Anak Allah. Dia pikir dia sudah bisa menghancurkan Yesus yang namanya anak Allah. Tapi ternyata itulah kegagalan dia. Sehingga dia betul-betul membuat manusia diselamatkan. Kalau tanpa kematian Yesus kita tidak pernah diselamatkan, kita masih ada di bawah hukum dosa. Tapi karena kematian Kristus membuat kita dilepaskan dari dosa. Dan ikatan setan ini kita dibebaskan. Sekali lagi, karena kematian Yesus betul-betul membuat kita semuanya dibenarkan. Karena kematian Kristuslah kita semuanya dipindahkan dari gelap kepada terang. Kita masih ada di bumi ini supaya kita terus diuji, dilatih, dibentuk menjadi sempurna. Kalau kita sudah sempurna, langsung dia akan sempurna. Ada tak Tuhan? Ya sempurna. Kalau kita sempurna, kalau kita belum sempurna, makanya nanti disempurnakan oleh dia. Kan gitu kan? Ya kalau kita tetap bandel, nggak mau disempurnakan juga. Jadi pada waktunya dari Tuhan angka sempurna. Tapi ada juga yang nggak bisa, masih mentah. Tolong ya, nggak bisa ya. Kan untuk mencapai kesempurnaan ada batas ini. Jadi misalkan kalau kita tahu yang mana kita nggak pernah ngerti, kalau kita tahu kita mau bikin perubahan, ada syarat ini untuk terjadi perubahan. Kalau syarat ini pun kita nggak terpenuhi, maka kita nggak pernah bisa terangkat menjadi sempurna. Makanya jangan sampai kita menjadi tidak memenuhi kriteria syarat minimum Allah. Kalau kita nggak memenuhi syarat minimum Allah, kita ditinggalin. Dan kalau ditinggalin, makanya kalau kamu masih terus mau tunggu juga bagus. Kita akan diproses, dibentuk, dipalung oleh siapa? Setan. Setan akan memakai orang-orang yang ada di yang tertinggal ini agar supaya memproses semua kita menjadi kuat. Kalau kita nggak kuat juga, udahlah, masuklah sama orang yang di bagian yang tidak bisa dipasangkan. Nah, mari jangan sampai kita masuk ke bagian yang kedua proses ini. Kita masuklah proses yang sekarang. Segala sesuatu yang membuat kita menderita, susah, sukar, apapun, kenapa kita menjadi sulit? Kita kuat karena Roh Kudus membuat kita kuat. Kita kuat karena kita ada dalam Kristus. Kita kuat sekali lagi agar supaya kita betul-betul menjadi satu dengan Dia. Kita kuat agar supaya kita menjadi sempurna. Sekali lagi, Roh Kudus membuat kita betul-betul bisa memahami apa bagaimana kita bisa menerima kuasa, kuasa yang Tuhan berikan kepada Roh Kudus. Yang pertama tadi saya ngomong bahwa kita kuat dalam segala hal, kita kuat dalam cobaan.
lagi dan bagi lagi yang malam hari ini, malam yang paling indah karena kita berdiri bersama dengan Tuhan dan kita berdoa mengalami lawatan Tuhan dan bagi lagi dan bagi lagi yang pujian penuhi kebenaran. Thank you.
yang ketika perubahan itu saja, ketika perubahan itu saja bisa percaya ada perubahan dan kuasa yang terjadi dalam hidup kita. Coba diamin kita berdoa Tuhan Yesus, Allah kita sama segala bentuk syirik kita tidak tahu apa yang cuma dalam buah yang setia. Kita tidak tahu apa waktunya akan datang bagi setiap kita. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, seperti ini lakukan. Jadi keputusan yang tak baik untuk Tuhan. Jadi keputusan yang banget tak baik bagi dia. Ketika manusia berdekat kuat, yang sebetulnya tak terlihat dalam banyak. Tidak akan pernah bisa berdiri sampai hari. Kalau bukan
Kasih.
Yeah.
Biar malam ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar kita lepaskan pengampunan. Ketika ada pengampunan, mendapat berkat Tuhan yang percuma dan kemampuan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kami kekuatan, terus memberikan kami perlindungan. Memang tidak hanya malam ini saja yang belum mengalami perubahan, tapi selama-lamanya Roh Kudus itu terus menuntun kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera, penghiburan, dan kami boleh mengalami pemulihan dari pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Ibu saya boleh kita wakil ini. Terima kasih Bapak.